Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersua dalam acara yang kita tunggu-tunggu bersama, ekonomi keluarga. Tentunya pada malam hari ini kita spesial ya, kedatangan tamu kita. Beliau adalah salah satu pemerhati ekonomi Islam. Dan insya Allah kita akan membahas seputar kenapa mesti berekonomi Islam. Nah, pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya pembahasan ini sangat menarik, ya. Kenapa mesti berekonomi Islam? Nah, pertanyaan ini tentunya insya Allah kita akan bahas dan kaji dalam session kita dalam acara keluarga, ekonomi keluarga pada malam hari ini bersama pemateri kita, Bapak Supriyadi Yusuf Boni LC. Bagaimana kabarnya Ustaz malam ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, nah ini Ustaz menarik ya, pada malam hari ini kita akan bahas mengenai kenapa mesti kita berekonomi Islam. Nah, tentunya ini ekonomi Islam secara mikro maupun secara makro, ya. Secara pribadi, individual maupun secara masyarakat, bahkan bernegara. Ya. Nah, ini mungkin sangat menarik pembahasan kita. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Ustadz. Silahkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'altas sa'ba sahla. Allahumma sahhil lana umurana wa fikna warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Ummah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya hormati, tentu sebagai seorang muslim tidak akan pernah berhenti untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu detik pun yang kita lalui kecuali kita telah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untungnya semua nikmat itu pricas gitu loh ya, jadi gratis. Coba bayangkan kalau misalnya setiap detik itu kita harus bayar, setiap nafas yang keluar dari tubuh kita juga harus kita bayar. Tidak kebayang kira-kira berapa banyak yang harus kita siapkan. Dan alhamdulillah karena kemaha pengasihan dan kemaha pemurahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya kita diberikan gratis. Yang dituntut cuman bagaimana kita mengakui itu dari Allah, bagaimana berzikir dengan selalu mengucapkan alhamdulillah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayatnya disebutkan alhamdulillah ala kulli hal, selalu mengatakan itu. Lalu kemudian yang terpenting adalah bagaimana bisa memanfaatkan semua potensi yang telah diberikan oleh Allah ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud. Dan ketiga poin ini menjadi standar barometer kesempurnaan syukur. Baik. Mudah-mudahan seringnya kita bersyukur, kita mendapatkan janji dari Allah dalam sebuah ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Iya. Semakin bersyukur, nikmat secara kuantitas dan kualitas akan ditambah. Sedang jika seseorang ingkar, maka yakinlah siksa juga akan menantinya. Baik, pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kenapa mesti berekonomi Islam? Sejatinya pertanyaan seperti ini pasti masing-masing kita sudah bisa memberikan jawaban yang pasti. Namun mungkin bisa kita coba kaji lebih dalam tentang keharusan berekonomi Islam. Minimal dari beberapa poin kita bisa jadikan sebagai bahan pertimbangan. Ya. Yang pertama adalah
kewajiban berekonomi Islam itu adalah bahagian dari tuntutan dan konsekuensi berakidah Islam. Sebab ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ungkapan ini mengandung berbagai macam konsekuensi. Apakah itu berkaitan dengan keyakinan? Apakah itu berkaitan dengan ibadah? Iya, ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah yang lain. Apakah dan juga termasuk muamalah dalam artian interaksi kita sesama. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadisnya, dalam Al-Qur'an atau dalam ayat dan hadis itu banyak materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Di mana kita sebagai seorang muslim ya menjadi sebuah kewajiban untuk mengikuti apa yang menjadi aturan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya, itu adalah konsekuensi akidah, konsekuensi daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selain itu, ketika kita berekonomi Islam atau menjalankan aktivitas ekonomi kita, dunia usaha, mikro makro, sektor keuangan, sektor real, ketika itu kita jalankan dengan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin itu akan dihitung sebagai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara mungkin makna ibadah dalam hal ini cakupannya ada di ibadah secara umum. Kan gitu. Ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ibadah itu ada dua kan, secara umum dibagi menjadi dua, ibadah mahdhah dan ibadah yang bersifat-sifat umum gitu ya. Nah, berekonomi Islam, menjalankan ekonomi secara Islami itu adalah bagian daripada ibadah. Di samping itu banyak konsep-konsep beragama yang bisa dijalankan atau bisa diimplementasikan, bisa diaktualisasikan melalui dunia ekonomi, dunia usaha, dan cakupannya jauh lebih luas dibanding yang mungkin selama ini sudah kita kenal. Sebagai contoh misalnya perintah bersabar. Ya, selama ini kita pahami bahwa bersabar itu ya memiliki tiga dimensi, tiga aspek gitu ya. Sabar menjalankan ketaatan, sabar tidak melaksanakan kejahatan atau tindakan yang melanggar, lalu kemudian sabar yang ketiga adalah sabar menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam dunia ekonomi itu sabar pun bisa diaktualisasikan lebih luas. Iya, pertama, sabar menerima segala aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilarang melaksanakan praktek ribawi, lalu kemudian kita sabar untuk tidak melakukan praktek ribawi walaupun secara hitungan ekonomi high profit gitu ya, memberikan keuntungan yang lebih besar, memberikan keamanan investasi yang jauh lebih besar, tetapi karena kita tunduk kepada aturan Allah maka kita sabar untuk tidak melaksanakan itu, kita sabar untuk tidak mendapatkan profit, ya kan, opportunity gitu ya, peluang pendapatan yang lebih besar gitu. Sabar dalam menjalankan ketaatan dan komitmen terhadap aturan-aturan ekonomi gitu ya. Perintah untuk berlaku jujur, perintah untuk menjaga integritas, ya kan, perintah untuk samhan fis syira wa samhan fil bai, kan gitu, tidak terlalu ngoyoh dan tidak terlalu ngotot, apalagi ketika terjadi tawar menawar misalnya gitu ya, tidak saling tegang. Iya, tidak saling tegang, tidak saling gitu ya. Seperti yang kita lihat selama ini gitu kan. Itu kan bagian daripada sabar dalam ketaatan. Ya kan gitu. Walaupun dipandang dari sudut ekonomi. Tapi kan jadi cakupan sabar jadi jauh lebih luas. Kan gitu. Sabar
menghadapi ketika usaha lagi tidak berjalan normal, ya kan? Ketika pailit, ketika bangkrut, sabar menerima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ya, belum lagi konsep-konsep yang lain. Qanaah, ya kan? Tawakal, ya kan? Jadi ruang untuk beribadah jauh lebih luas dengan berekonomi secara Islam. Itu kan. Yang selanjutnya, poin yang menjadi penting kenapa kita mesti harus berekonomi Islam adalah dengan berekonomi Islam berarti kita telah mencontoh perilaku dan salah satu sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya sebelum beliau diangkat sebagai rasul, ya. Ya, sebelumnya jadi pedagang. Iya. Dalam istilah saya, pertama beliau itu meniti jenjang karir sebagai pengusaha itu dimulai dari beliau pernah sebagai pekerja kasar ketika beliau menjadi penggembala kambing di usia muda. Lalu kemudian yang kedua, levelnya naik karena posisinya jadi karyawan di perusahaan, tanda kutip, perusahaan Khadijah radhiyallahu anha, kan gitu. Ketika beliau diutus untuk melakukan perdagangan ke Syam, gitu ya, bersama rombongan dari para karyawannya Khadijah radhiyallahu anha. Lalu setelah itu beliau diangkat sebagai manajer investasi oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kalau yang tadinya kan dia jadi karyawan itu, terus naik, ya kan? Jadi manajer investasi. Jadi dia yang diberikan kewenangan oleh Khadijah radhiyallahu anha untuk mengelola aset-aset yang ada, gitu ya. Setelah itu beliau sendiri menjadi investor, kan gitu. Oh ya, makanya sangat heran ketika di masyarakat kita masih ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah miskin. Kan gitu. Ini sangat disayangkan gitu loh. Karena faktanya beliau bukan orang yang miskin, tetapi beliau itu adalah orang yang hidup sederhana. Gitu ya. Karena kan sangat tipis itu perbedaan antara hidup sederhana dengan miskin. Kan gitu. Kalau miskin hidup dalam keterpaksaan. Dia enggak bisa bermewah-mewah. Karena memang kondisinya tidak mampu. Terpaksa untuk hidup secara terbatas. Kan gitu. Berbeda dalam ketika hidup sederhana, dia punya kemampuan justru menahan saja. Tetapi dia tidak ikuti itu. Gitu. Keinginannya itu dia tidak ikuti. Keinginan untuk bermewah-mewah tidak ikuti. Tapi dia memilih untuk hidup sederhana. Dan itu bagian dari ekonomi Islam. Bagian dari ekonomi Islam. Iya. Baik. Jadi kita juga dengan berekonomi Islam maka kita mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, dengan berekonomi Islam maka saya yakin problem ekonomi, krisis ekonomi yang dikeluhkan selama ini, saya yakin itu bisa teratasi. Kemiskinan yang menjadi program prioritas dalam MDGs gitu ya, 2015 waktu itu kan program pertama utamanya adalah pengentasan kemiskinan. Toh juga sampai sekarang jumlah kemiskinan secara persentase mungkin menurun, tetapi secara kuantiti agak bertambah jumlahnya gitu ya. Utamanya kita di Indonesia, beberapa informasi yang kita dapatkan, ya jumlahnya sekarang itu sekitar 28 jutaan penduduk miskin, ya kan? Jadi ada peningkatan gitu ya. Gitu. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa dengan berekonomi Islam maka keluhan tentang kemiskinan itu bisa teratasi? Karena ada sebuah konsep ekonomi dalam Islam yang tanda kutip dipaksakan untuk dilakukan, yaitu konsep zakat. Dan sebenarnya konsep zakat itu adalah konsep
yang tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan. Sebab kemiskinan itu kan ada sebenarnya bisa dimaknai bahwa mereka-mereka yang hidup miskin itu adalah mereka-mereka yang tidak punya purchasing power, kan gitu, lemah, tidak punya daya belinya itu lemah. Makanya mereka karena daya belinya lemah, maka beberapa kebutuhan pokoknya itu tidak bisa terpenuhi gitu. Nah, dengan adanya zakat itu memaksa orang-orang kaya gitu ya, yang sudah sampai nisab dan haulnya, kan gitu, dipaksa untuk kemudian mendistribusikan sebagian pendapatannya itu kepada mereka yang tidak punya purchasing power tadi, lemah purchasing powernya. Jadi ini konsep yang luar biasa sebenarnya. Dan coba lihat delapan golongan yang mustahikun itu berhak mendapatkan distribusi zakat itu, rata-rata mereka yang punya purchasing power yang lemah gitu. Kan gitu. Orang fakir, orang miskin, orang yang berhutang. Walaupun sebenarnya asetnya banyak, tapi kalau dia berhutang dia lemah itu. Purchasing powernya jadi lemah gitu loh. Kan gitu. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, safar. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mu'alaf, ya mungkin kalau mu'alaf karena ini pendekatan sosial, pendekatan politis, ya bisa saja orang-orang yang tidak punya purchasing power yang kuat, yang lemah yang menjadi bisa di mendapatkan zakat. Tetapi secara keseluruhan rata-rata mustahik itu adalah orang yang tidak memiliki daya beli yang kuat. Iya. Nah, ini beberapa poin gitu ya. Ini beberapa poin yang menunjukkan bahwa ternyata berekonomi Islam itu bukan hanya sekedar konsep, tetapi menjadi sebuah keharusan bagi kita sebagai seorang muslim. Ya, kita semua sadar bahwa kesempurnaan akidah kita itu, kesempurnaan Islam kita itu diukur dari seberapa banyak sendi kehidupan kita yang diatur secara islami. Kan gitu. Diukur dari situ. Diukur ya. Karena Islam itu adalah satu kesatuan, gitu, akidah, ya artinya keimanan, muamalah, ibadah. Walaupun masing-masing ini punya bagiannya, ya kan, pecahannya masing-masing, ada turunannya masing-masing, tetapi semakin banyak lini kehidupan yang berkaitan berkaitan dengan kehidupan kita, gitu ya, pribadi atau masyarakat, itu tolak ukur dari kesempurnaan keislaman dan akidah kita. Semakin sedikit yang diatur oleh Islam, maka yakinlah akidah kita, keislaman kita itu juga menjadi tanda tanya juga gitu. Ya kan gitu. Betul. Jadi bukan sesuatu hal yang sepele berekonomi Islam itu. Kita bersyukur sekarang gaung ekonomi Islam sudah mulai diperdengarkan di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, di luar Indonesia juga gaungnya banyak gitu. Bahkan sampai saat ini seingat saya pusat regulasi ekonomi Islam itu ada di UK, di Inggris malahan. Kan gitu. Regulasinya kan ya? Pusat regulasinya gitu ya. Kan gitu. Jadi tidak hanya kita sebagai seorang muslim, mereka-mereka sendiri, orang-orang yang notabene non-muslim juga sudah melihat bahwa sistem ekonomi ini sangat layak dan harus. Bukan lagi sebuah pilihan, memang menjadi sebuah kewajiban untuk dijalankan. Hal ini juga diperkuat dari beberapa penelitian para ekonom kontemporer yang mengatakan bahwasannya krisis ekonomi yang melanda beberapa negara selama ini, mulai dari zaman dahulu sampai yang terbaru gitu ya, teranyar 98, 2008 gitu ya, itu sebabnya karena sistem transaksi dalam sektor keuangan itu yang based on interest, pengaruh bunga itu gitu. Dan secara teori ekonomi memang bisa dibenarkan. Ya, pertama, orang banyak mengeluhkan tentang inflasi. Mereka tidak sadar bahwasanya dengan sistem bunga itu yang akan menaikkan inflasi. Yang korbannya juga adalah masyarakat umum, masyarakat kebanyakan. Pengaruh dari tingginya harga, ya kan gitu.
Ya coba kita, kalau kita mau buat simulasi kan gampang saja sebenarnya. Anggaplah sebuah perusahaan memproduksi sebuah produk tertentu, ya kan? Lalu kemudian kalau dia pakai sistem mudharabah, maka dalam manajemen pricingnya itu dia hanya bahan baku, tenaga kerja plus keuntungan yang ingin didapatkan. Umumnya seperti itulah, gitu ya. Tetapi kalau kerjasamanya itu berbasis bunga, interest, maka ada item tambahan dalam variabel harga, yaitu kewajiban bunga. Dan ini akan menaikkan harga. Korbannya pun masyarakat umum. Iya, kan gitu. Jadi tidak ada cara lain dan tidak ada pilihan lain. Iya, apalagi kita sebagai seorang Muslim, ya, tidak ada pilihan lain kecuali harus berekonomi Islam. Nah, ini menarik, Ustaz. Kalau tadi bertanya kenapa mesti berekonomi Islam? Iya. Berarti ada ekonomi non-Islam kalau begitu. Artinya dalam aktivitas ekonomi kita ini perlu dilabelkan ekonomi Islam, berarti ada yang non-Islam gitu. Iya. Gimana, Ustaz? Iya. Betul. Iya. Dalam sistem berekonomi ada ekonomi, sistem berekonomi yang Islami, ada yang non-Islami. Iya. Bahasa saya. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita menyebutkan sistem ekonomi non-Islami, tidak serta-merta pikiran kita lari ke sistem konvensional. Kapitalis, sosialis, bukan itu yang dimaksud. Iya. Iya, karena beberapa basic pemikiran atau konsep berekonomi baik dalam kapitalis, liberalis, merkantilis, fisiokrat, sosialis, Plato, Socrates, seperti itu, punya basic, punya landasan dalam syariat Islam. Iya. Saya kasih contoh misalnya, dalam buku Respublika itu disebutkan tentang konsep ekonomi Plato. Iya kan? Pemikir Yunani. Dia mengatakan bahwasannya division of labor itu, pembagian kerja itu, salah satu fungsinya dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pekerja itu sendiri, baik secara personal, kualitas dirinya, maupun kualitas skill yang ada. Nah, kalau kita lihat dari sisi Islam, maka sebenarnya ini sejalan dengan nilai Islam. Plato juga tidak suka, bahkan membenci hidup, pola hidup hedonis yang diprakarsai oleh Epikurus gitu ya pada saat itu. Ya ini kan sama dengan larangan al-israf dalam Islam. Iya. Bermewah-mewahan. Iya. Iya. Padahal Plato bukan umat Muhammad. Tuh, ya kan? Iya. Gitu loh. Jadi jangan terus kemudian, mungkin tidak pas kalau ekonomi non-Islami identik dengan ekonomi konvensional. Iya. Baik, Ustaz. Kayaknya menarik ini, Ustaz, untuk kita diskusi lagi. Namun kita harus break dulu, Ustaz. Baik, ya. Makasih. Baiklah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jangan kemana-mana. Kita akan break. Kita akan lanjut setelah yang satu ini, insya Allah. Baiklah, pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah SWT, terima kasih masih bergabung bersama kami dalam session ekonomi keluarga. Nah, menarik tadi diskusi kita tentang mengapa mesti berekonomi Islam. Tadi Ustaz sudah jelaskan diantaranya adalah konsekuensi kita sebagai seorang Muslim, kemudian bagian dari ibadah, dan juga merupakan kuduah dari Nabi SAW. Baik, sambil menunggu informasi dari atau penelpon dari pemirsa sekalian, nah, kita kembali ke tadi, diskusi kita terkait labeling tadi. Kok kenapa mesti ada bahasa, kenapa mesti berekonomi Islam?
Artinya ada yang non-Islam gitu kan? Iya. Iya. Betul bahwa ketika kita mengatakan Islam, ekonomi Islam berarti ada ekonomi non-Islami. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa status status syar'i atau tidak, Islami atau tidak, halal atau haramnya sebuah praktek ekonomi itu tidak dilihat dari labelingnya. Artinya tidak selamanya terus kemudian sebuah lembaga usaha yang sudah menggunakan label syariah atau Islami secara automatically dia menjadi bisnis Islami. Okay. Yang perlu diperhatikan adalah substansi, proses kerja, pola kerja yang ada dalam sistem ekonomi dalam usaha itu. Iya, sebab dalam kaidah dan sekaligus ini menjadi prinsip dalam fikih muamalah disebutkan al-ibratu fil maqasidi wal ma'ani la fil alfadhi wal mabani, bahwa status hukum sebuah praktek ekonomi itu tidak dilihat dari labelingnya tapi dilihat dari substansinya, akadnya seperti apa, syarat-syarat sahnya sebuah transaksi. Misalnya kalau dalam jual beli, apakah semua syarat-syarat itu terpenuhi atau tidak? Kalau ternyata itu tidak terpenuhi, maka 100 label pun dipakai itu tidak akan merubah hukum. Okay. Ya, karena konsentrasi hukum pada proses, pola transaksinya, syarat-syarat yang harus terpenuhi, aturan-aturan yang berlaku pada transaksi tersebut, kan gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan, jangan sampai kita tanda kutip terkecoh dengan label, karena kalau dia bermain di situ maka kita bisa saja tanda kutip tertipu. Kita sudah kalau fokusnya di labeling, jangan sampai nanti prakteknya tidak syar'i, tidak Islami, tapi menggunakan bahasa label bahasa Islami, akhirnya kita ini sudah Islami, ini kan berbahaya. Tanpa melihat proses prosesnya. Ini yang paling penting karena ekonomi Islam itu perlu proses. Apa dampaknya? Berbahayanya ketika kita berekonomi non-Islami, efeknya pada hasil yang kita dapatkan. Harta yang kita kumpulkan itu menjadi harta haram. Saya kasih contoh misalnya dalam transaksi jual beli, ketika misalnya seseorang itu menjual barang yang dia tidak miliki, ini kan bertentangan dengan hadis Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak, jangan menjual sesuatu yang bukan milikmu, gitu kan. Ya, atau tidak diberikan kewenangan. Lalu kemudian terjadilah transaksi. Maka perpindahan kepemilikan ini kan menjadi tidak sah. Artinya, harga yang didapatkan oleh si penjual dan barang yang diperoleh oleh si pembeli, kepemilikannya secara syar'i tidak sah. Kalau kepemilikannya secara syar'i tidak sah, berarti pemanfaatan dan penggunaannya pun tidak sah. Uang ketika itu dibelanjakan, maka dia dianggap sebagai harta yang haram. Kan gitu. Enggak. Proses perolehannya itu dengan cara yang batil. Padahal Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Iya, kan gitu. Iya. Jadi seperti itu. Baik. Allah taala. Ini ada pertanyaan Ustaz dari pemirsa. Iya. Dari hamba Allah di Bone, ya. Iya. Bertanya tentang murabahah. Ya. Iya. Okay, itu gimana proses prosedurnya? Apakah namanya murabahah kemudian sesuai dengan prosedur tadi Islami atau gimana? Ya. Mungkin disampaikan secara betul. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang salah satu produk lembaga keuangan saat ini yang paling banyak diminati adalah murabahah. Iya kan? Nah, praktek murabahah sendiri itu punya basic hukum dalam Islam. Artinya itu adalah salah satu bentuk transaksi yang diakui keabsahannya oleh Islam. Iya. Dan ini masuk dalam bab al-buyu, jual beli. Jadi transaksinya bukan diinvestasi seperti mudharabah.
tapi dia masuk di transaksi jual beli. Nah, ketika sebuah praktek bisnis masuk dalam bab atau tercakup dalam sistem jual beli, kan gitu, maka syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli juga harus terpenuhi dalam murabahah, kan gitu. Murabahah. Nah, melihat praktek yang sering ditanyakan selama ini, setelah kita mencoba untuk melihat bagaimana proses, prosesnya, gitu ya, urutan-urutannya seperti apa, maka ada beberapa poin yang perlu menjadi catatan penting. Yeah. Pertama adalah kalau dalam murabahah di lembaga keuangan kan selama ini misalnya nasabah gitu ya, si Ali misalnya pengen motor gitu ya, dia datang ke perbankan minta pembiayaan gitu ya, kredit gitu ya dengan murabahah. Nah, pihak lembaga keuangan atau pembiayaan atau apapun namanya, ketika melakukan transaksi dengan Pak Ali, harus status barang yang menjadi objek transaksi harus dimiliki dulu. Artinya dia tidak boleh, lembaga apapun, dia tidak boleh menjual objek yang belum dimilikinya. Baik, kan gitu. Secara 100% atau keseluruhan atau bisa? Harus keseluruhan, secara utuh. Tidak mesti. Tidak mesti. Kenapa? Karena kan dalam Islam dikenal dengan at-tawarruk. Kan gitu. Seseorang boleh membuat kesepakatan jual beli dengan pihak lain, gitu, dengan cara kredit atau utang, pembayaran tunda, lalu kemudian barang ini dijual ke pihak lain dengan cara cash. Nah, kepemilikan atas objek barang oleh penjual tadi kan belum sepenuhnya karena belum lunas, tanda kutip gitu ya. Walaupun perpindahan kepemilikan iya gitu ya, tetapi kepemilikannya statusnya belum sempurna, kan gitu, karena belum lunasnya tadi. Termasuk dibolehkan? Boleh. Itu yang disebut dengan at-tawarruk. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengatakan dalam Majmu' Fatawa, mengatakan bahkan belum mengatakan ini ijma'. Ijma', para ulama telah berijma', bersepakat bahwasanya praktek tawarruk itu dibolehkan. Ya, sebenarnya gambaran praktek tentang tawarruk itu hampir sama dengan, tidak terlalu jauh beda dengan ina. Ya, bedanya cuma kalau di tawarruk itu melibatkan tiga pihak, kalau bayul ina itu dua pihak, itu cuma bedanya, kan gitu. Jadi secara umum murabahah dibenarkan, lalu kemudian yang penting objek transaksi dalam transaksi murabahah itu harus dimiliki oleh penjual. Kemudian yang poin yang selanjutnya yang perlu juga dicatat adalah pembebanan penalti ketika seseorang telat bayar. Ini hukuman. Hukuman materi gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan karena angsuran itu kan sebenarnya adalah hutang kita yang dibayar secara berangsur. Gitu ya. Nah, ketika ada tambahan atas pokok hutang, apapun alasannya masuk dalam kategori riba. Duyun. Enggak ada yang lain. Ya, dan sehingga penalti, pembebanan penalti itu termasuk dalam klausul yang riba. Nah, ini harus dijauhi. Iya, ini menarik, Ustaz. Artinya dalam berekonomi Islam itu apa, tidak dibenarkan adanya sanksi atau seperti apa, Ustaz? Oh, dibenarkan. Dibenarkan. Dibenarkan dalam sanksi. Iya. Dalam bentuk materi pun iya, boleh. Oke. Nominal pun boleh. Iya. Iya. Baik, kita ini dulu, Ustaz, kita angkat dulu teleponnya. Baik, silakan. Dari tadi berdiri. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa? Di mana, Pak? Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum. Dengan siapa? Iya, dengan siapa, di mana, Pak? Silakan. Oh iya. Maaf, dengan Sulaiman di Luwu Timur. Pak Sulaiman di Luwu Timur. Iya. Silakan, Pak. Iya. Silakan, Pak. Oh iya.
Saya mau bertanya dengan Ustaz, tapi sebelumnya saya ucapkan dulu assalamualaikum sama Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulaiman. Iya. Apa kabar? Volume TV-nya dikecil aja, Pak, ya. Minta maaf. Oh iya. Ya. Baik. Iya. Silakan, Pak. Ini saya di Luwu Timur ini, Ustaz. Iya. Di program pemerintah daerah itu, iya, ada yang namanya dana stimulan yang okay, bisa dipinjamkan ke setiap warga, tapi ada bunga yang diterima nantinya, atau pengembalian dari masyarakat itu bersama bunga. Oke, okay, baik. Iya, sebesar 1%. Okay. Nah, ini secara umum saya mau tanyakan sama Ustaz, bagaimana hukumnya dalam ekonomi Islam lah, ya, seperti itu. Iya, saya kira cukup. Baik, terima kasih. Ya, dan terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sulaiman di Luwu Timur. Baik. Ya. Sekian nih, silakan Ustaz, langsung saja dijawab. Ada dana bantuan dari pemerintah. Oke. Okay. Nah, kita tahu pemerintah kita kan punya niat baik tadi untuk mengentaskan kemiskinan. Iya. Nah, ini ada bantuan yang diberikan, tetapi gimana nih prosedur 1%-nya? Oh iya, ya, baik, silakan. Tambahan. Iya. perlu diketahui bahwa status dana oke, itu sangat menentukan status hukum dari tambahan atas dana yang diperoleh. Oke. Ketika dananya itu berstatus investasi, maka keuntungan yang kita dapat itu menjadi halal. Investasi. Kalau dia investasi. Oke. Kalau dia dalam bentuk pinjaman, maka sekecil apapun tambahan atas pokok pinjaman itu masuk dalam kategori riba. Nah, berarti sekarang kita akan menilai apakah apa status dari dana bantuan ini, kan gitu, yang dari pemerintah ini, dana stimulan ini. Nah, kita coba melihat karakter masing-masing dana. Karakter dana investasi, salah satu poin pentingnya adalah utamanya dalam mudharabah adalah tidak ada kewajiban bagi penerima dana untuk pengembalian dana yang diterima. Oke? Okay? Jadi karena itu investasi. Kan gitu. Baik. Sementara kalau dana pinjaman itu adalah salah satu karakternya dana yang kita terima itu wajib dikembalikan. Nah, itu karakternya. Jadi kapanpun dan dimanapun ketika kita menerima dana, oke, okay, mau disebut bantuan, hadiah, hibah, selama ada kewajiban kita untuk mengembalikan, maka statusnya menjadi pinjaman. Okay. Nah, kalau dia pinjaman, maka kembali pada kaidah umum, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Segala bentuk pinjaman yang mengharuskan adanya tambahan atas pokok pinjaman masuk dalam kategori riba. Ini hadis sahih dan sekaligus menjadi kaidah dalam riba. Riba duyun. Iya. Jadi tinggal kita lihat dana stimulan itu wajib dikembalikan atau tidak. Kan gitu. Nah, kalau dia wajib, maka karakter dana pinjaman terpenuhi. Sehingga perlakuannya seharusnya perlakuannya dia diperlakukan sebagai dana pinjaman. Pinjaman. Yang dikembalikan tanpa ada? Seharusnya, 1% dia dikembalikan tanpa harus ada pengembalian. Tapi ada hal yang penting dalam hal ini, berkaitan dengan ini. Tambahan atas pokok pinjaman itu dianggap riba jika salah satu dari dua hal. Pertama, dipersyaratkan oleh si pemberi pinjaman, ketika saya meminjamkan kepada Pak orang tertentu, lalu saya mengatakan saya pinjamkan sekarang 10 juta, tetapi Anda harus kembalikan 11 juta. Maka 11 juta ini, 1 jutanya itu adalah riba, karena saya yang persyaratkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia menjadi riba ketika dia pihak penerima pinjaman itu menjanjikan pengembalian lebih kepada pemberi pinjaman. Dan disampaikan di awal atau? Iya, gitu. Jadi, Pak, tolong pinjamin saya 10 juta. Terus nanti saya kembalikan 11 juta.
Nah, 1 jutanya berarti riba. Karena saya menjanjikan sebagai penerima, sebagai peminjam. Okay. Walaupun si pemberi pinjaman tadi tidak mensyaratkan. Nah, tambahan atas pokok hutang yang diberikan oleh si peminjam kepada pemberi pinjaman tanpa didahului oleh janji atau tanpa dipersyaratkan, insya Allah nggak ada masalah. Tidak masuk dalam kategori riba. Kecuali ketika hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Nah, dalam hal ini menjadi tidak boleh. Karena saddud dzariah. Ya. Ketika ini dibiarkan, maka bisa menjadi kebiasaan masyarakat yang mengarah pada riba. Karena secara automatically nanti motivasi orang meminjamkan itu sudah bukan lagi untuk tujuan sosial. Berbuat baik, ya. Tapi sudah pengen ya, pengen tambahan kan gitu. Baik. Jadi saya kira baik, begitu, ya. Pak Sulaiman. Sulaiman, ya, dikasih. Jadi tinggal dilihat nanti apakah karakter-karakter dana itu, karakter dana pinjaman itu masuk di situ, atau karakter investasi yang masuk dalam dalam dana simulan itu. Baik. Oke, baik. Ini ada satu lagi, set kita angkat pemirsa, ya. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa, dari mana, Pak? Silakan. Pak Wahyu dari Brebes. Oke, Pak Wahyu dari Brebes. Apa kabar Brebes ini? Silakan Pak Wahyu. Iya. Ya, alhamdulillah baik. Ini Ustaz, saya mau menanyakan mengenai masalah pengambilan jasa pembayaran di mana kita bekerja sama dengan bank. Okay. Sebagai contoh untuk pembayaran listrik, pembayaran telepon, tiket kereta, dan jasa transfer. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu di Brebes. Ya. Wahyu di Brebes. Betul. Ya. Jasa. Memang kan lagi marak, Ustaz. Ada loket-loket pembayaran yang sifatnya non pemerintah. Nah, ini tapi ada biaya tambahan atau ada jasa. Iya. Nah, mungkin sebelum kita jawab, Ustaz, kita angkat dulu ini kesempatan dari pemirsa. Oke. Okay. Ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, dari mana? Dengan siapa? Dari mana? Ya. Dari mana, Ibu? Dari mana? Dari Jambi. Jambi, dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Dari hamba Allah. Oh iya, silakan. Baik. Dari Jambi, silakan Ibu. Dari hamba Allah. Ya, silakan. Pertanyaannya, Ibu. Ya, gini Pak, saya punya. Iya. Iya. Punya apa, Ibu? Mohon maaf. Iya. Kalau hutang itu belum terbayar, tapi saya mau niat mau bayar. Lu punya hutang? Enggak. Ada utang? Iya, ada utang tapi belum dibayar, Bu, ya? Iya, tapi belum bisa membayar, Pak. Gimana belum bisa hukumnya membayar. Kalau ya karena usahanya bangkrut gitu Pak. Bagaimana hukumnya kalau utangnya belum terbayar, usaha saya tuh bangkrut gitu. Oh, Ibu. Baik. Okay. Utangnya belum terbayar. Iya Bu. Bagaimana status hukum hutang tersebut, ya? Baik. Iya, terima kasih Ibu di Jambi. Ibu di Jambi. Ya. Tampaknya kita terima dulu set, ya. Terakhir mungkin ini. Baik. Ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Pak? Dengan siapa? Waalaikumsalam, San. Assalamualaikum. Dari siapa? Di mana Pak? Waalaikumsalam. Iya. Ini dari Pak Mamat di Aceh. Aceh. Baik, Pak Mamat. Pak Mamat ya. Pak Mamat di Aceh. Iya, silakan Pak. Ya. Saya mau tanya Pak Muhammad, saya mau tanya begini Ustaz. Saya misalnya menjual Honda kredit. Ya. Honda kredit saya sudah jelas 1 bulan misalnya 2 juta, 1 juta. 1 juta. Tapi ada perjanjian sebelumnya kalau kamu tidak terbayar 2 bulan berturut-turut, saya tarik Honda.
saya tarik, saya bisa jual orang lain, uang lebihnya, dia lebihnya saya kembalikan kepada kamu, dan ada biaya ongkos tarik itu, ongkos biaya biaya dia apa namanya, dia eksekusi lah. Iya. Bagaimana hukumnya, apakah ini riba atau tidak? Baik, baik, ya. Baik. Iya Pak, terima kasih Pak ya, di Aceh, Masya Allah, cukup jauh ini Ustaz, telepon kita yang ketiga. Baik, kita dari Pak Wahyu dulu di Brebes, ini mengenai jasa pembayaran. Baik, Fadal, Ustaz. Baik. Untuk Pak Wahyu, ya. Makasih sudah mengikuti, ya, mudah-mudahan sehat. Ya. Berkaitan dengan jasa atau fee dari jasa yang kita berikan ke orang lain, dalam apakah dalam bentuk pembayaran listrik dan sebagainya, insya Allah tidak ada masalah, tidak ada masalah, selama dana yang digunakan membayar itu memang dana yang telah diserahkan oleh pihak pengguna jasa kita, bukan dana kita yang kita pakai dulu. Oke, jadi prosesnya pelanggan ini, ya pelanggan, klien kita menyetorkan dana sejumlah yang akan kita senilai pembayarannya, sejumlah tagihannya ya. Lalu kemudian pada saat kita membantu membayarkan, lalu kemudian kita dikasih fee, nggak ada masalah, insya Allah. Iya, ini dalam Islam ada yang disebut dengan al-amulah. Al-amulah. Iya, kalau sekarang ini disebut dengan fee basis lah. Gitu ya. Artinya uang jasa. Insya Allah nggak ada masalah. Masya Allah. Baik, itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, ibu dari Jambi. Jambi. Iya. Mengenai hutang, Sir. Oh, mengenai hutang. Iya. Ya, mudah-mudahan juga usaha yang bisa lancar. Amin, ya, amin, ya. Amin. Baik. Selama namanya hutang, maka dia tidak akan pernah, kita tidak akan pernah terbebas dari hutang, kecuali ketika hutang telah dibayar atau diputihkan oleh si pemilik, si pemberi hutang. Nah, pada saat itu status kita tidak berhutang dan insya Allah nggak ada masalah. Pertanggungjawabannya baik di dunia dan di akhirat itu tidak akan ada. Ya, tetapi selama kita belum membayar ataukah kemudian yang kedua belum diputihkan oleh si pemilik hak pemberi hutang, maka selama itu pula beban hutang masih tetap kita tanggung dan harus kapanpun kita harus membayar. Iya, terlepas mau usaha kita bangkrut, jalan berhasil atau bangkrut, kondisi ini tidak ada kaitannya, dua hal yang sangat berbeda. Gitu, antara usaha kondisi hutang, usaha, tetap dan hutang tetap hutang. Ya. Baik, mungkin perlu dikomunikasikan. Cuman yang perlu memang ya perlu dikomunikasikan ya. Supaya tidak terjadi miskomunikasi nantinya. Baik, itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dari Pak Mamat di dari Aceh. Aceh, oh ini jauh. Pak Mamat, mudah-mudahan sehat. Baik, berdasarkan kesepakatan yang digambarkan tadi, gitu ya, maka insya Allah nggak ada masalah. Iya. Jadi ketika misalnya ini sah secara syar'i dan tidak ada riba gitu loh. Kalau dalam hal ini, gitu ya. Artinya kesepakatan yang dibuat memang mengharuskan Honda itu harus ditarik. Nah, ketika, yang baiknya, yang baiknya itu karena ketika Honda itu dijual, lalu kemudian kelebihan, misalnya Hondanya 150 juta terjual, lalu kemudian mobilnya 150 juta, lalu kemudian bebannya cuma 100 juta, kan ada kelebihan 50 juta itu. Nah, secara Islami memang seperti itu. Betul, secara Islami apa yang dilakukan oleh Pak Mamat ini, dan itu luar biasa. Gitu. Tadi jadi, ada ongkos tarik. Ongkos tarik itu enggak, insya Allah enggak ada. Ini kan sama dengan biaya administrasi dan insya Allah enggak ada, tidak, ini tidak masuk dalam kategori riba karena transaksinya bukan di, pertama bukan di utang piutang. Lalu kemudian transaksinya jual beli. Kedua, salah satunya harta ribawi, tetapi mobil kan tidak masuk dalam kategori harta ribawi. Jadi ketika harta ribawi ditransaksi dengan harta yang bukan harta ribawi, maka transaksinya silakan, bentuk caranya seperti apa ya silakan, nggak ada masalah. Yang penting at-taqabud tadi, gitu ya.
Fa idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum. Kalau di luar dari jenis-jenis harta ribawi yang menjadi objek transaksi dipertukarkan, maka silakan lakukan sesuai dengan kesepakatan. Nah, gitu loh. Jadi insyaallah tidak ada masalah, dan saya berharap, berdoa mudah-mudahan transaksi Pak Mamat, Pak Wahyu, termasuk Bu Ibu dari Jambi, iya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Ya, tampaknya masih banyak yang mau bergabung, Ustaz, namun waktu yang harus kita akhiri. Baik. Alhamdulillah, pemirsa Umat TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair atas interaksi yang tadi kita lakukan, dan ini sangat menarik, Ustaz. Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu jawaban, Ustaz. Kalau tadi ditanyakan kenapa mesti berekonomi Islam, karena ada konsekuensi sebagai seorang muslim, kemudian bagian dari ibadah takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada qudwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin tidak mesti ada bahasa-bahasa berekonomi Islam, karena kita otomatis secara muslim ya mau tidak mau, ya ridho atau tidak ridho, tetap harus menjalankan sesuai dengan akidah kita. Ini sangat menarik, namun sayang sekali, Ustaz, waktu yang sudah sangat dibatasi. Dan kepada pemirsa yang telah berinteraksi baik via SMS maupun telepon, interaksi langsung, kami ucapkan jazakumullah khairan. Mohon maaf bagi yang tadi sempat menelpon tidak sempat kami angkat, dan insyaallah kita akan berjumpa di sesi yang akan datang. Dan kepada Ustaz kami ucapkan jazakumullah khair atas sharing ilmunya pada malam hari ini. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, semoga kita dalam menjalani kehidupan ini senantiasa berada pada koridor agama kita, yaitu Islam, yang tentunya sudah sangat komprehensif, sudah sangat lengkap, baik mengatur sisi kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan seterusnya. Demikian pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah SWT, kita tutup ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.